Dirbinmas Polda Maluku Utara bersama-sama dengan Kapolres Tidore Kepulauan, Kasat Binmas beserta Kanit Binpolmas laksanakan giat kumpul bareng polisi serta tadarusan keliling di Masjid Al-Hidayah sekaligus memberikan pemahaman tentang radikalisme. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada para tokoh agama, remaja masjid dan jemaah Masjid Al-Hidayah, serta menerima masukan serta keluhan dari masyarakat, tokoh agama dan jemaah masjid. Pemberian pemahaman tentang radikalisme dan aliran-aliran yang dapat menyesatkan dalam agama dinilai dapat menumbuhkan pemahaman yang benar dan lurus kepada para anak dan remaja sejak dini sebagai bentuk peduli polisi kepada masyarakat Tidore Kepulauan. Dari Maluku Utara, Binmas Polda Maluku Utara, Tribrata TV, Salam Tribrata.